Ayo kapal ya. Nih gue share nih bentar lagi nih. Ini oke. Kingdom. Oh, pakai ISG ya, Kino ya? Iya, ISG benar. Iya, ISG sama Herman. Buset dah. Iya, ISG sama Herman. Ya, lagi Pantas siapa cepat itu? banget ya Reds-nya tadi keluar. Tapi kan enggak, kalau ISG tadi enggak bisa kepake. Aku pakai itu tadi Mehmet sama Herman. Oh Yang iya, damage Mehmet sama. wajib sih itu. Parah itu. Jangan lupa guys, ininya diganti. Silakan mau Archer Kenapa atau nggak mau Keira Kido? dia pakai Keira tadi kalah dia malah. Soalnya gue butuh range-nya itu. Bang menantu, ayo bang menantu. Kan kalau Ngapain? apa? Nah, udah tuh. Andre udah mulai ya. Aman. Ngapain? Main kapal. Kapal. Kapal dia Iya. nggak mau dia. Nah, enggak, skip gue ngantuk, Mas. Kalau Seroli gue mau, Seroli gue mau. Nanti ya habis kapal kita ceroli. Lebih menantang main Seroli. Sampai kelar ayo. Ini udah kapal udah nggak bisa pakai skill, cuma gerak-gerak ini doang, bosan banget Iya, sebenarnya. makanya. Oh, mundur itu ada yang ini. Keluar kok. Masih on ya? Ada. Bentar lagi ya. Jangan off dulu ya. Mundur aja, Om. Om Win. Aku nanti gak bisa VP balik ya. Oke, okay, oke. Okay. Banyak yang tabrak-tabrakin aja nih kafan. Ayo kita kalah. Ada yang push yuk. Kita kemarin sampai ini loh. Apa? Poinnya tipis banget. Paling kesal itu kalau poin tipis. Tabrak aja Leo itu. Aduh, aduh, gue ditabrak. Mateng. Oh, hampir mati. Jangan mati dong, tanggung. Ih, anjir sakit. Jangan ditabrak dok, Kava mah nabraknya archer aja dok. Tapi itu kan skill apa lari tabrak sih itu. Iya. Si Kava. Keruduk. Tapi jangan infa juga sesuduk, modar soalnya. Yang damage ke kapal supply paling gede apa? Kava ya? Levelnya. Oh iya. Ganti aja di sini. Enggak sih kalau misalnya DPS-nya enggak gua lihat-lihat kayaknya enggak apa. Kayaknya ada yang infa. Kayaknya ya. Tapi entar juga ya, mungkin sama gitu enggak tahu juga. Tabrak dok dok. Base-nya. Tuh, gua kena tabrak. Mundur Bang Win, mundur. Ini udah mati dia. Lalu tuh. Terus dok, tabrak dok. Enggak, dia harus kayak gitu di refresh terus tebrok lagi. Lari. Mundur dok. 2 menit, 2 menit. Gue udah dihalang sih sama tank, jadi mereka nggak bisa nyentuh gue. Eh, ada dari samping cuy. Meiji, they are coming. Sakit itu kena. Ampun. Dihalang aja Om Snooping, dihalang gitu. Nah, kalau dia kabur kayak diikutin gitu dia. Oh, they are coming, so many. Tabrak archer-nya. Ya. Dok. Iya, udah. Oh,
this one too. Okay, let's go. Ada infa, ada infa. 1 menit lagi. Bisa. Seru nih ya kalau kita Olimpia rame-rame, apalagi Olimpia bisa 10 orang. Melek banget kan. Olimpia 10 orang mah main bola. Kesebelasan. Sempit bener mapnya. Iya. Maja AO. Tinggal 20 detik. Enggak apa-apa, tanggung. 18 detik. We heard it. Come on, and let's go. Tabrak kudanya. Biarin dah sempat main. Ini berarti seminggu 5 kali menang ya? Iya. Galain MVP cuy. Ih, gua MVP. Berdasarkan apa? Kita bertabrakin. Yo lagi. Ayo, ini mau match atau invite? Invite lagi aja enggak? Invite di Kingdom ya, coba. Kalau lama kita match aja. Ada yang nanya tuh, pertanyaan berlanjut 1008 berarti KD tua banget ya. Kok bisa ketemu kita? Emang chapter KVK itu sampai berapa? Enggak tamat apa? Udah kayak RPG. Yang menarik. Kayak juga ya, iya. Pokoknya sampai KVK 4 udah kita bisa ketemu Kingdom tua, Kingdom baru, Kingdom lama di KVK 4 semua. Enggak ada itu, enggak ada batasan itu sih. Kayak kasih kan 2 sampai ketiga sih. Drop. Kamu gabung di ini, di kapal grok di kerajaan itu. Ayo gabung sama Bang Win. 1 detik lagi. Lagi transaksi ini. Ya transaksi sambil kapal kan bisa, Cuk. Ini gua coba invite lagi di ini. Oh, Mohan, oh online tuh Mohan. Tapi akun dia tuh. Oh ini ada. I know. Oke, okay, udah langsung match. Udah ada kok Bang Win itu. Iya. Oh I know. I know you so well. Mainnya bagus. Bagus juga tau dia. Kadal sih kadal. Gue orangnya Bang Win itu. Free to play. Ya siap-siap yo. Kapalnya cuma aja. Kavanya lewat samping terus archernya di belakang infa. Infanya mana? Oh itu. I know you. Sakin banget, sakin banget. Infa sakin banget dia ini. Ini nih. Ayo ini Bang Win, ini aku halangin Bang Win. Ayo. Iya, iya. Ini udah lagi nembak-nembak nih. Leo ini, Leo di belakang. Lu gak bisa lawan dia cuy. Duh nyangkut. Eh kok gua diem doang. Tabrak dong, tabrak. Eh berarti kalau archer harus tabrak juga dong ya. Eh maksud maksudnya buat ke kapalnya. Nyerang supply kapal, kapal supply-nya maksudnya. Enggak, kalau archer mah bisa nembak. Diam aja. Oke, okay, aku ini panen. Kalau iya, kapal supply, archer iya. Sama archer. Harus ditabrak. Aduh, gue ditabrak cumi. Wah, enggak nyantai. Ya. Wah ini pukul ini.
Bang Seleb jangan ngejar itu Bang Seleb. Ya. Awas Bang Seleb belakang. Awas. Nah itu Mr. Win tuh bro aja Mr. Win gak apa-apa. Kalau invite. Oke. Ya menang cuy. Majuin lagi. Dar mati kamu. Dar. Teo. Tum mati. Kena. Hajar dong. Tabrak. Boom. Lagi dong. Terus. Enggak ada hajar. Sakit. Itunya sakit banget kayaknya, cuy. Tenang, ada gua. Aduh, sakit juga. Duduk, sakit itu. Kabur aja ya. Kabur. Udah mati. Kabur, soalnya kalau udah di tengah kayaknya kalau kabur kekejar deh sama dia. Iya, sih kejadiannya. Tenang kok ini semenit lagi nih. Tabrak dok. Terus. Sip. Mundur dok. Langsung setengah anjir. Basnya itu apa? Ih, kok gue mati? Oh ini nyerah. Oh. Apa sih tulisan ini? Tulisan Thailand. We, I know you. MVP. Gak maksud aku MVP itu karena apa? Langsung. Yo, Randy. Uncle, Mr. Win itu main itu dok Olimpia ntar hari Jumat ya mulainya ya. Boleh. Jangan ada itu ya war juga. Oh iya lagi war. Kalau nggak war boleh sekalian. Olimpia gue lagi ketemu caranya cuy. Jadi biar lu bisa MVP terus menang terus. Soalnya iya terus reward akhir season juga enak. Ya. Oke ini. Ayo sini. Gila, kalau infanteri lawan archer benar-benar enggak berkutik ya? Enggak berkutik, Bang. Kok kita lawan blekok? Oi, Dan blekok. Random. Ketemu blekok. Serang. Mereka ada 3 di bawah Uncle Snoopin. Iya, mau taprak ta. Tapi mereka udah mundur. Mundur dong, mundur dong. Entar dulu. Sambil biar lebih kecil dulu itunya. Enggak stuck lagi. Mati kau, aduh, sekali lagi. Mana blekok kita hajar blekok aja. Oh itu dia. Ayo sini tabrak aku. Tapi lo diseruduk. Dar, ayo. Kabur. Dar mati kamu. Dar. Leo kayaknya lebih worth it itu dah base mereka. Hancurin base mereka tuh enggak worth it. Ini lagi nyerang kan. Enggak apa-apa itu. Ayo, hidup. Terus.
Hancur. Eh, gue belum pernah main sampai kapalnya hancur loh, ngomong-ngomong. Bisa, aku pernah sih, cuman harus banyak. Sampai supply ship-nya hancur. Iya. Waduh, aduh, 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 kabur dulu. Oh, mas, kena juga. Ih, bertiga langsung ke sini, cuy. Mereka bisa ngakhiri ini, bisa itu nih, nolin semua. Ini masih 2 menit loh, masih panjang aja. Yuk. Lancar itu. Enggak, langsung ke belakang aja, yuk. Langsung ke belakang. Iya, langsung ke kapal. Kapal kita sekali serang lagi kayaknya bisa modar soalnya. Iya. Gua ke kapal juga atau gua ini aja? Ke kapal juga. Langsung hajar base kapal ya. Habisnya hajar aja. Iya, hajar aja. Anjir, gua udah mati. Iya, terus hancurin aja terus, sampai terus, akhir terus, sampai terus, dia mati. Terus. Ayo, Bang. Udah, sekarang gembur aja Leo, deh. Ini pertama kali nih gua bisa sampai hancur. Perdana dong. Dapat enggak? Dikit lagi tuh, dikit lagi. Nice. Ah. Nice, good job. Matchmaking kafe keempat itu random atau bisa pilih ketemu KD-nya? Random. Oh, random. Wih, gue MVP lagi. Dari mana sih hitungan MVP-nya? Gue nggak jelas. Oh, mirip-mirip sama kayak Olimpia kali ya, nggak boleh mati. Bisa jadi. Mohon maaf, ini aku tak meninggalkan dulu ya, ada urusan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita invite lagi atau? Invite lagi ya. Open field Martelli SG masih bisa kepake sampai KVK 3 enggak? Masih bisa, bagus. Martelli juga bisa. Iya, Martelli SG bagus kok. Alexia SG lebih bagus sih. Iya. Damage-nya lebih tinggi. Mau enggak dikasih tahu triknya biar menang? Ini dari tadi menang terus Om Dayat. Gimana Om triknya coba? Segitu ya, Kak. Ini ada dua yang keluar ya? Iya, ada dua nih. Tadi yang kopdar sebelah Om Daud siapa? Jeffrey. Oh, itu Jeffrey lah, Om Jeffrey dari Gading Serpong berarti dia ya. Fotonya Tangerang juga. Mm-mm. Fotonya lihat di mana itu? Itu yang dikirim di apa? Chat. Oh, itu ya. Terus di grup WA juga ada. Di Jack Sparrow itu ya? Enggak, Ding? Iya. Sparrow aja Jack itu. Sin abal-abal dia. Nah, udah nih. Oh, ada Uncle G. Lu gak ngajak gua, Karo. Kan udah dibilang Uncle G di Amerika, cuy, gimana ceritanya? Kira-kira ngajak, coy. Uncle G. Ngajak. Ini dia ada ikutan. Enggak. Ngajak kapal maksudnya. Oh, maksudnya kopdar. Ini si Sin kenapa enggak datang si Sin? Ya dia aja. Lumayan keras. Schedule enggak bisa ditinggal. Next time. Warpat masih lama kan di Jakarta. Telolah. Tanggal 4 balik. Tanggal 4 udah di Surabaya gua. Ya, minggu inilah. Ketemu kita. Mereka ada FK 1 enggak ya? Ada. Tahu dari mana ada yang FK? Enggak, tadi ada ya. Oh, langsung hajar aja nih. Biar empat. Biar empat ya. Kenapa? Asis tuh dong. Oke. Bentar.
Sin, lu besok keluar dari OT kan? Iya, di OT. Ya lu, pulang aja. Bagus. Di belakang aja gua mah. Soalnya gua enggak bisa stay di OT. Tekan rel itu. Eh, bagus. Matamu truk sudah kagak ada di situ. Di rel nangis. Ya Om Marpat. Kepsemu Om Marpat. Mau pindah kah? Udah ada. Oke. Okay. Apa lu... dicium dulu kotanya baru bubble. Udah ya, udah jalan itu ya. Eh. Ya, diambil. Ya, diambil. Enggak dong. Eh, kok thank pencet. Oke, ya. Oke. Okay. Oh, dia nunggu temennya pada ini ya, pada revive. Iya. Iya, express juga. Wah, kabur gua, ini mau dihajar. Enggak usah. Enggak, tadi ada cuff-nya. Ajarin terus. Sin. Woi, kita mati bisa di itu loh, di comeback. Janjian mulu kita. Apa? Abis dijanjian mulu. Dijanjiin. Abis dijanjian mulu. Lu sekarang tidurnya di mana sih? Daerah mana? Ayo cuy, mereka jalan. Anjing di jalan. Oh my god. Disunter gua. Cari waktu aja bagus hari ini. Nih. Hari Sabtu. Ayo. Eh, Jumat deh. Jumat. Gua mau ke Bandung. Mati kau, kena. Eh. Aduh, dikit lagi. Mau ketemu Bato ya? Agak, kau baliklah ke rumah. Enggak, kau, aja. Emang lu sekarang di mana? Kan gua di Jakarta, gimana sih? Di daerah pusat gua, di Menteng. Itu aja sih. Kalau mau ya cari waktu aja. Ayo. Sore paling Jumat sore gua bisa. After office hour mau. Ganti sih war pas ini. Red on black. Ayo terus, Dok. Gua udah mau orang. Siapa? Si Lev juga tadi dia bilang takut enggak ini. Boom, meledak lagi. Enggak wean. Lagi. Ya kita udah menang berapa kali ya ini? 4 time. 4 kali. One more. Oh, sekali lagi. Oke. Okay. Habis ini kita seroli. Ada Angel udah kelar belum ya katanya? Oh iya. Tanyain aja. Dia kok tumben enggak di Discord, biasa Discord. Iya, biasanya Discord dia. Kamu punya trik main Dakar loh, Mr. Win. Gimana tuh? Yang keluar duluan langsung attack tanknya doang. Yang empat yang lain diem dulu sampai nanti tanknya dapat emblem dia. Gue lupa ingat sih Dakar yang emblem yang apa ya? Yang itu ada api sama petir yang jurusnya ular. Oh iya, tahu. Oh biar nggak berantakan ya? Iya, jadi turn pertama nggak berantakan, langsung aja. Lumayan damage-nya gol kan. Terus ntar kasih tag side apa kanan kiri tuh red sama blue biar misah. Beradu di awal langsung. Jadi di awal nggak beradu sampai turn berikutnya
muncul lagi refresh itu baru. Lumayan itu damage-nya enggak keganggu kocar kacil. Iya. Yeah. Cuma main ular itu sabar aja, jangan buru-buru waktu lama. Jangan pakai infanteri, lama jalannya. Oh my god. Eh enggak kena. Eh kena enggak sih? What? No. Infanterinya kena Alex, jadi kencang. Mereka banyak infanteri nih. Iya. Harusnya Archer tadi. Ayo langsung comeback ke atas. Langsung serang itu biasanya cuy. Ya bisa coy, Archer meledok random. Bisa, tapi jangan ditahan gitu. Langsung arahin ke base gitu. Bisa kan? Bisa. Oh, iya. Pencet attack. Iya. Tapi damage-nya kecil kalau Archer yang attack. Iya, damage-nya kecil. Jangan sampai mati sih. Soalnya mereka bisa ntar comeback gitu kita nih. Monroe-nya. Mau nih. Wait. Ada Bang Edo. Tabrak aja nih. Boom. Hurry up please. Tabrak tuh. Gue lagi ini. Bisa itu bisa lu kejar tuh. Itu di blok aja. Blok. Nah, keren. Ayo, hajar base-nya. Duh. Again, duh. Gua hajar orangnya aja ya. In the game, hajar aja. Ih, sakit banget. Anjir, gue lagi mati dong. Dari penuh langsung mati. Di P2 info. Gila. Snoopin belum pernah mati, Uncle G juga gitu. Lot, kabur dulu. Udah mau mati. Ya, kena. Oh iya, besok kita ini ya. Pas 7 sekalian ini, sekalian banyak event ya. Wah, event iya benar juga. Iya. Kayak event besok juga. Iya, event. Ya, sama event Imlek itu. Eventnya gimana ya besok? Yang 7K apa yang macul? Bukan. Macul bukan, itu bukan. Ya. Yang bakar games itu. Berarti ada recharge ya, reward juga biasanya. Iya. Ada itu pasti. Ada besok Merdeka tuh, Mountain juga nongol. Oh, Mountain udah nongol sekarang harusnya, bentar lagi. Kan Abis Chronicle harusnya sih nongol. 12 jam kan biasanya. Mendingan nahan besok pas itu recharge. Oh iya sekalian, benar. Ayo cepetan, itu beda 64. Eh iya ya, hajar langsung ke ininya. Ya yeah, please, mereka. Attack. Tabrak. Terus tabrak. Oh, beda tipis. Yes. Udah selesai nggak? Ya, udah menang nih. Rati Edo. Ayo.
Mister Win. Sekali lagi mati ya. Yes. Kurang satu ya. Kurang satu. Ya, sekali lagi. Kita mau lagi ya sekali lagi ya. Oke. Okay. Ya, ayo. Sekali lagi dong. Di mana? Rati ya, juga ya. Punya mountain. Iya, Dok. Mister Win. Si Grok lo bukan si Gus. Hah? Ah, udah kan ya. Grok. Oh, tadi Grok yang belum masuk si Grok. Iya, Grok. Min 1 dia. Kurang 1. Berarti ini kita buat si Uncle lah ya kalau dia belum. Ayo nyerah aja. Jangan, kasihan Uncle Ji. Tahu-tahu dia juga udah selesai lagi si Uncle. Udah selesai ya? Iya ya. Enggak tahu dia. Kan dia paling rajin biasanya. Iya, ya. Olimpia juga gitu. Semua disamar aja sama dia. Di siap di mana sih bentuk nggak ada ini? Ada? Ini mati lang. Tadi nge-share-nya di mana itu? Di Kingdom. Ayo, sama Alliance. Alliance chat. Ke base musuh. Ini gua hajar si ini. Ayo. Ya. Oop. Someone is coming, Snoopin, help me please. Yeah, I will help you. Thank you. Let's say. Waduh, sakit banget. Oh, tuh. Base mereka belum itu satu pun ya. Oh iya juga. Agresif mereka main. Wait, I will split up, let's split. Work beside. Celik dong. Mereka tahu ya, mereka tahu jir. Yang tank mereka yang satu itu. Oh, jangan sampai kena. Aduh, dikit lagi. Untung enggak kena. Wah, ngebug tuh yang kafanya tuh. Yuk, mereka mati semua. Omar, ini. Omar, Pak. Si tuang jamu online enggak? Bentar. Ini mah kita kalah, coy. Iya. Iya. Give up aja. Give up gimana caranya? Oh. Udah. Eh, malah di reject. On kode itu. Off. Lagi off ya? Iya. Ya udah, oke, okay, thank you. Ini lagi. Sudah selesai. Kabar ya, sudah selesai ya. Suren lagi. Oke, ini gue Suren. Dah. Dah. Lah, masih ada yang noh. Ini Uncle G deh itu. Kenapa Uncle G? Lu punya masalah apa sama Uncle G? Ini belum kelar menang. Enggak ada Mister Win SVP. Wow. Itu Win jangan ada hari ini. Gue bingung. Gue aja baru jarang-jarang main bisa ini terus. Makanya ini gue apa kayak Olimpia. Yang penting jangan mati. Oh, yang penting jangan mati aja. Iya. Ini siapa nih yang mau di invite jadinya? Si Grok tuh. Grok. Di aku mana? Belum istri, di aliansi aja. Aliansi ya? Udah tuh. Oke, masuk. Ah, udah ya. Udah nih, lengkap nih. Ah, aku ganti infantry dulu. Oke. Satu bagus ini. Pas ya, artinya satu. Iya.
kata gue. Ya, tapi ini enggak Mayudima udah Mayudima kapasitas relay-nya udah 3 juta. Iya, tapi dia sih keren banget. Besok dia, dia menganyut. 16 kan dia? Enggak sih. 16 kok enggak usah. Angka win CP 17 berapa James lagi? 400 ribuan. Bisa mah itu. Masih jauh tapi. Kan James-nya banyak. 119 tuh. Di itunya YouTube-nya gila. Iya, 111-an 100 berapa ribu gitu. Tapi kan tetap aja ngumpulinnya susah bener, coy. Lama ya. Iya benar. Paling 3 bulan, 3 bulan lagi baru dapat. Pala botak gua udah mau 2000 lagi sekarang. Cepet banget ya. Bagi dong istuin aku mau expertise satu komander susah banget. Sebulan bisa dapat 230 ya. Kalau gue hitung-hitung 230 pala botak itu belum belum beli VIP shop ya. Hancur dong. Ini dulu Uncle numpin ya, biar ya, dia mati. Udah baru hajar. Udah balik. Ayo hajar. Uncle G pulang. Awas. Halo Bang, salam dari KD 1001. Wih, KD 1001 masih ada orang Indo juga ya? Halo. 1001 itu ini ya kalau balik-balik itu udah kapan itu? Awal tadi awal ya 1001. Wih, paling awal, paling pertama lah. 1001 kita lawannya 1008. Ini dia bikin jumper di situ. Bukan jumpernya di 1001. Bisa jadi. Ada pulang. Jamnya mana? Jamnya belum di ini ya. Belum di share ya. Jam pasnya ke open. Belum di share apa? Belum di marker di sini. 11.45. Enggak, maksudnya enggak di iya, maksudnya enggak di. Markernya dulu. Kirim markernya dulu situ. Iya. Coba aja Japri Bang Daud. Gua lagi ngecas HP gua. Banyak yang nanya ke gua. Besok ini jam berapa? Sekarang kan, ini. Emang di OT enggak di marker di OT? Bukan anak-anak OT saya ini yang nanya. Kingdom Mail belum ada ya, Kingdom Mail ya? Iya, bagusnya Kingdom Mail sama yeah. Itu sama sekalian ngingetin Guardian besok. Oh iya. Guardian itu kalau bisa 2 jam sebelum ini. Ya, jam 9.10 pagi lah. Ah iya. Sebelum pas itu. Emang nanyanya malah ke gua. Order bal aja nge-tag base mereka biar mereka itu enggak bisa targetin gitu. Di OT ya. Coba mundur dulu, Jadi Guardian. Nanti sambil gue email. Oh, jangan manusianya udah pada tidur nih ceritanya. Iya, mundur dulu aja. Mau jam berapa kita nanti? 2 jam itu aja. Nanti sekalian aja itu. Sama jamnya besok itu. Jam 4 lagi pas jam pasnya itu. 1 jam lagi. 2 jam enggak kecepatan. 1 jam lah. Kan 11.45 kan? Iya, 11.45. 10.45 lah. Boleh. Guardiannya. Ntar gue lagi tanya, dia lagi on apa enggak? Kalau enggak on, ntar gue yang email, gue yang ngetikin. Iya. Kalau Bang Daudnya on, kick aja, paksa. Seru kick, dok. Gimana mau kicking? Kick paksa ID-nya. Berak maksudnya. Istrinya King Jale belum pindah ya? Biarin aja lah. Kita harus serang terus nih ininya cuy, kapalnya. Abisin aja.
Kalau dia nyerang kita lagi, habis kapal kita. Menang ini mah menang. Belum pindah tuh. Menang ini. Kalau mereka nggak defend. Menang menang ini. Mereka bingung pun. Satu daerah, satu daerah ini nanti gua aja yang pindah. Udah biarin aja, hantam terus, tinggalin, tinggalin. Menang kita nih, menang, 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 menang. Menang lah, masih ada snoopin. Menang lah, orang dia kalah. Udah nih ya. Thank you, thank you. Udah, udah. Wih, Uncle G. Oke, thank you. Thank you. Ayo Ceroli, Ceroli. Gua belum semuanya nih. Apa dulu? Apa aja ya? Serah bebas. Di mana share-nya? Kok gua di template class? Eh, bentar dulu Uncle Uncle Win bentar dulu. Oke, oke. Share-nya di itu dong, di kado. Soalnya akun yang satu. Ya, pakai akun tuyul nih, Mas. Eh, jangan salah cuy. Legend satu Mars doang. Eh, udah. Enggak, ada legend juga yang dua Marsnya. Masing-masing gue bikin tiga, yang satu tiga, yang satu, yang satunya full. Ayo, Ush. Uncle Win. Udah ya? Udah, Win. Itu di KD tapi. Oke, okay, oke. Okay. Ke grup R4 dulu, biar gue masuk duluan. Oke. Okay. Baru ke KC, ke L. Kingdom chat ya betul. Udah langsung kingdom aja lah, fast hand, fast hand. Ya udah. Nah, tuh. Aduh, enggak bisa. Power tidak cukup. Ya iyalah, orang hell lu ngaco-ngaco. Aduh, udahlah, duluan aja dulu. Ada slot enggak? Masih ada dua, masih ada dua. Masih ada. Masih. Entar gue login satu lagi. Entar dulu. Wait. Tuh, di kingdom chat tuh sini. Cepat-cepat biar Kido enggak ikut. Wait, please. Satu lagi. Entar dulu, entar dulu ini. 73% mana tuh ini. Satu lagi. Jarang-jarang kita masuk TV nih, coy. Wait. Oke. Itu ya? Jarang-jarang butuh. Iya. Oh, udah ya. Enggak apa-apa. Apakah ada support? Enggak usah lihat ini. Enggak usah. Ini telinga semua. Dih, lama banget sih lo. Pakai gerobak kan? Ayo gerobak. Apa nih gerobak? Ya enggak lah. Pakai gerobak maksudnya apa? Siege. Siege. Iya. Oh, jadi pakai Cleo gitu maksudnya. Iya, ngetrol-ngetrol gitu. Ayo, Tamar, Matilda ya. Oke, apa namanya? Oke, aja. Kok di sini AOE ini? Ya di sini Kido yang ngetank. Enggak ngerti. Attack-nya lu ngapain, Dok? Attack-nya kegedean nge-tank kali. Iya, kayaknya kayak gitu. Damage-nya terlalu besar lo, Kido. Padahal udah sama itu sih, ya. Tuh kan? Sepertinya ini siapa namanya nih? Punya masalah pribadi sama lu, Dok. Iya, lu Sivrinya ya. Sivrinya ya. Iya. Tuh grok mampus. Alex tapi SG masih 5512 Martel 5151 jadi yes Alex. Ya sih aja bang itu. Ih kok masih kena sih. Ya kurang besar damage kita berarti. Dia udah sampai ulti. Emang pernah sampai langsung ini enggak apa sebelum ulti? Pernah. Ada.
tapi ada tomirisnya, ada XY-nya. 2 XY, 2 Guan Yu sama 1 tomiris. Gue selama ini enggak pernah lo. Tapi Frida ya. Frida. Iya, enggak pernah gua. Lain. Belum pernah kayak gitu. Archer Epic bagus kok, Ibrahim itu. Iya, Archer Kira. Epic emang bagus. Kalau set bagus. Kayaknya yang best ini lah, iPhone 10 kak diskon kayaknya bisa ke 5 kak. Kalau 7 katanya 7 kak ya, tiap Imlek 7 katanya. Wih, bagus dong kalau 7 kak. Siapainnya 10 kak itu Bang Nam, ya salah. Infantry lagi lumayan yang belum keren. Punya defense atau HP sih? Defense. Oh, defense. Ambil skin aja itu. Bang 6. Langsung dokter mah enggak perlu. Akun gua. Akun gua yang perlu itu. Jadi tadi luar, tadi Kopdar pada kayak. Ada ngomongan apa Kopdar? Nggak ada yang gimana-gimana sih, orang menjamu warpet kok. Iya Pak, Kopdar ngikut yang mana? Wih, kalian udah semua ya, tinggal gue doang. Ya, yeah, selalu solo bisa nih. Yeah. Hari pertama solo langsung. Langsung jam 7 pagi. Eh kok gue match salah lagi? Bentar. Gue kirim ke ini itu ya. Mister Win kalau mau nge-share hitung ya biar kita pas hand. Oke. Okay. Di Kingdom ya. Di koalisi aja, di koalisi. Ada yang dari OT? Ada ya. Gue ke Kingdom ya. 1 2 3. Ah, udah tuh. Cakep. Mantap. Ini siapa? Oh, bos. Torkni. Gua support deh. Gua ganti dulu. Gua rasa juga yang lain udah pada kelar, mungkin cuma gua doang yang belum kelar ya, makanya enggak ada yang masuk. Enggak ada yang masuk tak. Hari terakhir ya ini ya kalau enggak salah. Iya, ini hari terakhir. Iya. Dari kemarin enggak keburu gua. Yang gua heran tuh Uncle Mohan di akun farmnya dia bisa itu loh. Apa namanya? Nyelesain Bastion. Akun farmnya powernya udah gede. Dari kecil itu dimainin sampai gede. Ada dua lagi. Rajin, dua. Rajin banget tau. Bukan rajin dua lagi. Dia sering bolak-balik akun tuh, mainin terus dua-duanya. Ya, troopsnya iya, banyak soalnya dok. Akun farmnya. Iya. Gue aja bangunan nggak ada gue sentuh di akun yang satu tuh. Satu pun itunya nggak ada gue nyentuh itunya. Teori jangan dihabisin. Belum ya. Udah ngetek. Oh, udah. Wah, musim pilek nih. Iya benar. Iya. Batuk pilek. Di tempat aku ya. Sini. Ngumpul. Se gong like. Waduh. Musim batuk. Batuk dicampur itu pilek kenapa? Nge-lag, Sim belum jalan nih. Gak apa-apa, ada ini. Nge-lag gua. Oh. Gak apa-apa, ada heal ini kok. Heal yang gede. Habis, sakit loh. Nah, tuh udah jalan. Gak, Wow, keren banget. Keluar dulu. Meledak. Oh, gua ada heal nih, ayo, sini. Jangan dulu cuy, ntar pas terakhir tuh. Pas 250.000. Nanti kan itu lagi. Damage-nya kan nambah. Iya sih nambah damage-nya. Biar cooldown-nya juga jalan. Orang udah penuh. Sudah dia biarin. Tapi dia ntar sakit banget tuh kalau udah
Yang terakhir 25% itu. Ya, 25%. Iya. Patah-patah, emang masih patah-patah. Kayaknya di gua lancar, lumayan. Tolongnya aja bang, frame ini ya, kualitas YouTube ini. Bentuk. Oh, iya, bitrate-nya. Udah lah, nggak usah, biarin meledak. Gak gaya kido, gaya. Ada hell gua tuh. Rekomendasi Commander Archer untuk SOC. Nebu. Nebu semua. Lamsas maksudnya Nebu. Sebenarnya aman apa Amanitore bagus loh, Amanitore RT. Cuma dapatnya MG. Bagus. Iya sih. Nebu lah. Susah. Nebu paling benar. Nebu udah MG. Nebu udah all round, mau buat apa aja bisa itu all round. Nebu ESG ya. Itu banyak pakai. Paling sama. Mudah sih Ramses. Ramses paling mudah, Nebu yang mahal. Meledak. Dikit lagi nih. Oh udah. Tuh udah mulai. Ini ngasih dia tahu. Iya, ngasih. Tapi men, defense di defense-nya dia tuh menurun juga sih. Ini yang mukul itunya satu orang aja ya. Yang lainnya itu fokus itu. Uncle Win aja gede itunya. Teor aja coy. Hah? Kayaknya gak usah di attack deh. Teornya dipake buat Lohar, kan kena AOE juga Lohar. Kuat ini. Menang ini. Kita lihat nih MVP siapa nih. Kayaknya Kido. Ya tanknya lah pasti. Wih sin. Mana damage gue lebih support banget GG. Tank mah pasti lebih gede damage-nya. Mm-mm. Dia kan nge-tank dia. Oh Keira, kita Keira dah. Yuk Keira. Kingdom ya. Iya. Yeah. 1, 2, 3. Kalau di sini dia langsung. Aduh. Itu ya dia ya. Mana ya? Mana? Dia luar ya kalau ini. Apa? Match-nya apa match-nya itu? Oke, enak. Beneran gak rapi, harus cek dong. Yeah, pacar mah itu pasti ngelak. Oh lagi keputus kali. Enggak, lagi balas chat katanya. Nupin yang masuk. Yuk. Nah, Nupin ada XY nih, makin kenceng nih, cepet. Ya, yes, segi dah. XY Kira ya. Iya, XY Kira tuh. Eh kok gue pakai infa sih Dajjal emang. Balik aja dok. Nah, mumpung belum di attack kan bisa. Enggak, yang lucunya gue pakai Nebu bawa infa. Nah bagus tuh. Tampang tuh meta baru tuh dok. Iya Nebu. Nah kan Nebu Archer sama itu sama-sama jelas kembangkan. Ini keren nih skill baru infanteri. Dia ngetahunnya area. Ini udah pada pasang bidding kan? Belum, masih
pagi nanti Jumat tuh. Jumat. Biar iya, kalian ya lagi. Semuanya. Habisin. Ini sepertinya aku masang di tim mendadak. Wush, Gido geser tuh. Kalau mau meledak. Oke, oke. Buset, jauh amat. Banget. Oh my god, kayaknya gue kena deh ini. Gue juga. No way. No way, no way. Ah, lambat. Iya. Ini juga kena. Tak lagi. Nakok. Ih. Awas keluar. Geser dia. Ngapain lu keluar? Ayo ke tengah lagi biar gampang. Tarik. Biar bisa ngeheal. Tuh. Thank you. Kalau versi murahnya YSG Geira itu sakit juga tuh. YSG Kusunogi juga lumayan sebenarnya. Buat Kusunogi. Ini, buat Seroli. Oh, buat Seroli. Iya, buat Seroli. Kirain open field. Field juga keras itu YSG Kusunogi. Kalau YSG Geira bisa di open field, cuman nangis itu. Nangis kalau kena aim udah selesai di target pasti. Kalau enggak sih sakit dia make-nya itu. Commander nah, baru kadang gua Sinerski lah kalau commander baru. Iya, nah. Itu ada yang nanya, katanya ada pengurangan dev kalau nggak salah, itu ada kemungkinan counter semua command info ya. Udah pasti itu buat ngebunuh Gilgamesh itu. Nah, Sinerf itu juga. Apalagi Archer sama Kava pun build dev, build tank, bukan build damage. Tapi kok dia bisa MGE-nya campur ya sama Archer tumben-tumbenan? Commander baru. Ya. Sulaiman juga gitu. Iya. Sulaiman itu kemarin tuh. Iya sih. Jadi keributan. Di slip-slipin sih. Tunggu Mr. Wayne. Jangan di open dulu. Kita Astrid dulu atau Dekar? Dekar terakhir lah ya. Terakhir Dekar. Tunggu Mr. Wayne, tunggu. Udah belum? Ayo, gimana nih? Ikut. Kingdom ya. Udah si Nemo itu. Ayo, udah Nemo itu. Ya, ayo. Satu, dua, ya, tiga. Ayo. Ah. Satu lagi. Gimana om? Kingdom. Di kingdom. Oh. Nah okay. Nemo. Siapa sih? Oh Astrid tanknya dua deh, biar enak. Iya, biar gue gak bisa. BJX Demon siapa? BJX Demon? Kido. Nemo, tank aja Nemo. Om Nemo, tank aja. Kagak mau. Berarti kita lari-larian ya. Yang pertama attack. Iya, yang pertama enggak usah ini, enggak usah jangan tank ya? Jangan tank. Iya. Enggak bisa. Nanti kan dia ada skill yang itu. Iya. Yang bullet juga. Yang di-buff. Yang wipe tank ya. Ini siapa sih? Astrid. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan ya. Di kanan nih. Iya, lari-lari aja paling. Oke. Batuk campur pilek jadinya COVID. Bokongnya. Aduh, bentar, jangan dulu di attack. Nge-lag lagi gua. Skillnya berubah ya, skillnya ya. Skill kita ya. Sejak kapan batuk campur pilek jadi COVID? Oh. Dari dulu itu, batuk sama pilek. Combo ya. Jadi demam itu. Jadi demam. Ntar gua tau. Anjir, salah. Wah, kena semua. Eh, tadi siapa ya? Gua gak lihat tadi. Gua nge-lag. Padahal gua udah di luar ya, nah juga. Ntar ajak lari aja dulu. Mau reset aja gak? Reset gak aja. Usah. Gak usah. Gak usah. Lari-lari gak aja usah. Ini. Udah kuning loh. Iya, bener. Iya, lari. Ini bisa. Ini mah selesai. 15 detik sebenernya. Lagi. Habis lari-lari selesai. 11 detik lagi ya keluar itunya. Yang kerja di samping yeah. Itu keluar. Keluar. Kanan. Siapa ya? Gue dikejar, gue. Awas, kena sakit tuh.
Siapa yang dikejar tuh? Gua. Isin lah. Ayo kita mah hajar aja DPS-nya. Pokoknya ikut lari. Nih gua kasih slow dia tuh. Lari Om Sin. Jangan di situ. Kena itu. Ditabok nangis lu Om Sin. Enggak. Yuk, kan dia udah kena tahun kan? Dia udah kena tahun. Iya, udah kena tahun. Kok panahnya tapi ngarahnya ke Nemo sih? Di gua. Iya, makanya gua bingung. Delay itu ya. Mau kasih slow lagi tuh. Ini klik aja si apanya itu, bosnya itu. Kan tahu itu. Terus siapa tadi? Nanti kalau debuff-nya udah hilang hajar aja. Yes. Kan masih merah-merah tuh. Udah nih, udah hilang. Nah, udah. Gak bakal kena damage sudah. Masih banyak yang belum ngerti main Astrid. Kesel gue kalau sendirian. Ini kenapa nih? Udah nih, kalau Astrid tuh paling lembek sebenarnya. Benar. Keira juga lembek sebenarnya. Yang paling mainnya susah. Yang cuman tahu triknya udah selesai itu. Tinggal bawa 2 tank ganti-ganti Anton. Dah, free. Terus waktunya singkat banget Astrid. Iya benar. Aduh. Lu kami dah. Kita mau kan nyari lo. Kepala di seci Anas lagi. Ush, kido. Nemo juga belum. Oh, Nemo juga belum. Banyak, gue belum banyak nih. Enggak sih, tinggal si Torni aja, Torni sama Dekar. Oh iya, Dekar. Mau Torni dulu atau Dekar? Dekar. Ayo Dekar. Oke, di Kingdom ya. 1, 2, 3. Kalau istrinya kita juga ngapain Kingdom? Ya udah mana nih, mau hero, mau jago, di sini bang. Tanknya segua aja. Cara gue nih mau nyoba enggak? Nanti itu bikin itu aja tag atas bawah. Ya, support deh. Tag atas bawah blue red ya. Terus kemudian kalau helnya keluar harus dimatiin cepat-cepat soalnya. Meteor lo ya, meteor coy. Oh, meteor gue belum ganti bentar. Waduh, ya udah dah. Helnya harus cepat gitu ya. Jangan keluar tanknya coba. Tanknya langsung aim. Ya, Kido udah keluar. Udah lah, kali dulu lah. Keluar aja lah ya. Reset aja kan, bisa tinggal reset. Keluar langsung reset. Oh iya udah. Bisa, kita belum mulai. Harus di attack dulu. Iya, attack dulu terus reset. Enggak apa-apa. Langsung balik aja ntar. Iya, pas ada tulisan tuh kan. Langsung bubar aja. Gue reset tuh. Main santai aja, gak perlu. Waktu banyak itu. Suhunya. Reset. Ayo. Nah, maksud gua pas tanknya udah begini baru keluar. Iya. Yeah. Gua enggak ada emblem lo lihat. Satu turn lo. Oh iya ya, enggak keluar ya. Iya, satu turn kayak gini lo. Lumayan damage-nya ya. Kita enggak perlu kocar-kacir kan? Nah, terus ininya bebas mau kemana mana. Ini harus dibunuh cepat ini. AOE-nya itu nih entar. Makin gede. Iya, benar. Dah. Gas. Ntar gua bawa ke tengah. Dipatok ular lu. Dipatok ular. Wah, di keliling. Ganti posisi nih bentar lagi. Iya. Keluar ntar temburan api neraka. Nah, itu yang paling sakit banget. Males banget. Iya. Yang muter ya? Iya, yang muter bener. Siksa api itu. Apa berubah? Oh. Gua api. Itu. Tuh like. Lanjut. Itu pindah. Hidonya. Gua ke sana. Sip. Nah, gua bareng Nemo nih. Awas. Ku keluar ya, astaga. Males banget lu. Aduh, duh. Salah arah. Jarum. Masih lawan arah. Lawan arah lebih biar, gampang. Biar langsung main cepat, satu doang. Iya, betul. Nah, baru balik, tinggal balik. Sarah jarum jam dia
lama banget jalan ya. Mati gue. Oh my god. Kido jadi korban. Kido. Sini ayo nempel yuk, heal yuk. Udah mati. Masih pada penuh, cuy. Apa-apa. Damage-nya maksimal loh. Gue pernah main dekar ini dua orang. Sendirian. Gak jelas pada mati semua. Kita dua orang kemana? Lo. Oh, gue di lightning sendiri gue. Nah, ini yang kotak-kotak ya berikutnya. Nah. Kiri kanan kiri. Kotak sebenarnya paling gampang. Iya benar. Cuman kalau gabung sama itu yang susahnya Mister. Iya, kalau gabung fire sama light. Iya, kalau tiba-tiba berubah kan. Iya benar. Itu public itu biasanya kayak gitu. Solo public itu. Bisa berubah. Solo lost mic. Wait. Habis ini ganti lagi kan? Omarbat. Jisoo ikut kopdar rata balik nih. Anjir, ganti weh. Kan dia ikut tadi sendiri. Om Daud emang sendiri. Nado. Ini nafas berat. Link ke sini aja. Salah arah kalian, guys. Benar, mending benar gini. Satu kali doang. Nah, udah tinggal maju kelar. Enggak usah lari-lari lagi. Kan kalian mau jalan ke sono ya. Aduh. Wah, ganti tuh. Pindah. Aduh, bro. Aduh, Mr. Win. Aduh, sakit. Main gokar. Ya kita masih nempel. Gila ya. Anjir trap. Wah, ngejarnya malah mungkin dong. Iya. Waduh, nempel kita. Nyebrang. Orang yang masih rally 2.200 ini kita ambil pasti ya kok bisa rendah kali masa depannya suram tuh. Ada yang demek barbarian kali dia jadi. Mana nih Jeman? Gendongan Jeman lo lihat Jeman. Mati dia. Mau lagi talk nih. Si Nemo mau talk nih enggak? Siapa, Bo? Apalagi, Bo? Torgi terakhir. Apalagi terserah. Ayo. Lo yang Jeman belum aja, Bo. Yang belum apa? Gue sih udah semua. Torgi. Torgi ya. Jeman itu apa dia, Omor Pat? Itu Omor Pat tuh si siapa sih? Nih di Kingdom nih. Di Kodi. Bukan gua. Kodi di ini. Di Kingdom. Apa Kingdom artinya? Ayo masuk. Tapi namanya bagus itu biar enggak ke deteksi. Consta damage-nya enggak ada. Ya udah mulai. Ada nih, bisa ya, tapi ini. Min satu. Masuk lagi, Bang Menang. Gua. Biar mana? Udah mulai matchmaking. Iya, udah matchmaking. Ini berarti mau lift dulu aja ya? Lift dulu aja, Pak. Siap. Udah main aja. Oh, lift, udah lift. Ini gua kirim lagi. Kingdom. Oh, tadi mau public gitu maksudnya. Iya, tadi kepencet public, jadi nunggu orang. 1 2 3. Where? Alex Leo JGJ juga bisa aku bikin Martel Mehmet. Belum. Belum ada share di mana? Kingdom kan?
Belum, belum, belum ada. Belum ada? Belum. Tuh udah dah. Udah belum? Nah, udah. Udah, udah. Ya. Oke. Om RZ mantap nih, banyak ilmunya. Yang nggak ada tuh yang kembar itu ya, yang didempetin gantian dia. Dia di rotasi itu. Iya, di rotasi. Sekarang ada Dekar, ada ini juga, Keira juga biasanya kan salah satu. Lilit mepelit, soalnya kalau ada dia kan rewardnya makin nambah tuh koinnya. Oh, kalau misalnya dibikin 6 ya. Iya. Mana mau rugi. Iya, itu doang ya, padahal cuma satu. Sedangkan itu aja kan udah hampir borong. Marahin dong, marahin dong. Semua dapat. Marahin dong. Dapat pin up. Iya, dapat pin up. Iya, kalau misalnya selesai hell. Kayak gue kena-kena anjir itunya. Yang awal dibeli mah material. Iya, material semua. Habis itu speed up, tele. Wah, enggak gila, habis meledak ke sini nih. Paling sisa sini. Kunci dapat 8. Tuh di belakang. Entar gua. Enggak. Om Sin, mana Om Sin, awas lu. Mandi lu dikit lagi lu. Meteor. Ini meteornya dihabisin sih. Meledak kita. Ah. Pakai pisau, harusnya ada yang bawa skill pisau. Apalah pisau itu yang nanti abis meledak terakhir baru ngeheal gua. Kan ini meledak dulu nih. Ini baru ini deh yang bulat-bulat tadi itu. Nah, meledak dulu. Ayo ngeheal ya, ya sini ya. Mana ini. Ayo cepat. Udah. Masih kuning juga semua. Iyalah, iya. Udah damage-nya berkurang juga. Kita berkurang juga itunya, damage-nya ya. Heeh. Mm-hmm. Iya, debuff. Bisa di GK tuh. Luar terus. Aduh. Bapak. Anjir, ini tank bukan sembarang tank ini. Rambut di bagus nih, kuning anjir. Bukan tank biasa. Apa guan Leo-nya dia di sunset lah. Nggak mati-mati. Siapa? Uncle tukang. Guan Leo-nya dia tebel banget. Tebel sakit. Keluar cuy. Ya meteo. Jelas enggak mati-mati tukang Yu-nya. Namanya tukang. Tukang lo katanya permanen. Udah pensiun pun masih utuh tuh otaknya. 6 kali ya. Wah. Enggak. Waduh, keluar dulu. Ya. Kena gue ini. Ini meteor itu. Abis ya. Ulti dia meteor ya. Kayak apa? Meledak lagi dia. Lo bisa enggak nih 4,5 menit? Berapa lagi deh 46%? Darahnya enggak naik-naik kita ini. Mau reset. Siksa api neraka. Jangan dulu. Tambah aja dulu. Bisa nih kayaknya. Bisa sih harusnya. Kalau nggak ini lagi, kalau nggak berkurang darahnya. Kebanyakan meledak ini, aduh. Udah baru naik nih. Ya
Aduh. Habis ini yang meledak-ledak nih 25. Dapat sih harusnya ini. Dapat. Mana loharnya ya? Lama dia. Belum, belum. Oh, tuh, 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 tuh. Dikido. Di Ramses. Mana sih? Tuh ada tuh. Keluar. Tengah-tengah. Di Saladin. Guys, kalian kemana guys? Eh, loharnya, loharnya. Sekarat. Loharnya makin lama makin susah ya. Apanya? Loharnya. Hidupnya udah habis tadi ya. Kill ininya Konstantinnya. Bisa lah. Ayo hidup. Udah cuekin aja loharnya, cuekin. Tinggal 3% tuh. Tinggal 3%. Bisa. Satu. Cancel aja yuk, cancel yuk. Anjir lah, di cancel. Di troll sih namanya tuh bang. Oke, yeah, thank you guys. Thank you. Kelar gua questnya akhirnya. Apalagi nih? Belanja. Benar kalau sama orang luar ya, Seroli itu paling enak baru, nggak baru-baru kali sih. Pokoknya 6 jam atau 12 jam baru riset itu paling sehat itu teman-temannya. Iya. Hari pertama lah pokoknya. Iya, sehat. Publiknya sehat. Baru nyelesain. Kalau udah hari terakhir, hari pertama pun pokoknya jangan malam, intinya kita banyak bocil. Pagi harus pagian. Siang atau pagi enggak apa-apa. Soalnya kan yang bule-bule itu biasanya jam segitu yang aktif kan. Ada quest apa lagi sih daily? Udah sih ya. Oh, pasang taruhan masih 3 hari. Nanti Jumat aja taruhanmu. Oh, iya. Gue kemarin di DQ 39 menang. Gue kalah mulu, gue pasang pokoknya yang ini, yang underdog. Yang underdog gue pasang-pasangin semua biar dapatnya berkali-kali lipat kan. Iya tahu. Tapi kalah terus. Susah, realnya nggak jelas super mah. Kemarin itu, gue kemarin dengerin si GGG pas lagi online gitu pak. Kalau mau main underdog di sobek aja Om Win. Jangan itu mang bener gambling nggak jelas. Iya, namanya underdog gaya gambling lah cuy. Iya yang AFK 2 kan. Iya, ketika dua kan taruhannya tinggi-tinggi itu, lihat aja. Iya sih, benar ya, juga. Ada 25 juga di situ. 100 ribu loh tuh perkaliannya tuh, kalau kita itu. Iya sih itu ya. Odds-nya. Kalau yang realm-realm tua tuh nggak nyampe. Jadi yang bisa lihat nggak siapa yang menang, biar kita tahu aja. Bentar, gua ajar magician dulu. Di magician. Cier. Karena gak tau kapan selesainya belajarnya. Bingung kalau udah begini, AP abis, quest semua beres. Tidur. Macul. 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 Botolnya buka lagi lah kalau AP abis. Nod di mana-mana susah banget.
Ngechain, ngechain. Wih. Ya benar ngechain. Udah seminggu Richard di luar. Gak pernah balik. Buset. Gak pernah ngechain anjir. Soalnya Richard dulu gak ada. Lu kan sultan, Bo. Ya, berisik. Berisik. Sultan mah beda. Jadi pake Artemisia, Kido. Lu pake Artemisia yang ngechainnya. Bisa, iya. Pake caw, 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 caw. Pake Artemisia lah. Yang ngetek. Caw, caw, cepet. RTSG. Perlu RTSG, Do. Gak perlu cepet. Tiga, apa? Tiga perbarian, jadi... Iya, yeah, minimal 3-4 lah lumayan. Kalau judi ambil KD muda aja, mudah ditebak. Kalau mudah ditebak KD tua lah. Itu kan hampir jelas itu di horus itu. Itu mah kan hadiah duitnya dikit. Oh iya, soalnya imbang, imbang-imbang biasanya. Kan tadi poinnya mudah ditebaknya, bukan hadiahnya. Oh iya, iya sih. Benar juga. Harus feelingnya harus kuat kalau main di KD tua. Iya. Power sama-sama ya. Gede. Bukan sama-sama gedenya, mereka udah saling jumpa itu ya. Oh jadi, iya, udah tahu lah. Ya. Iyalah tiap tiap OL ya kan. Udah hafal lah pasti. Biasanya kalau kayak gitu tuh nengok YouTuber-YouTuber aja itu kalau yang KD tua itu. Mereka benar-benar dianalisisnya. Oh ya, Min kan YouTuber. YouTuber iseng-iseng. YouTuber iseng-iseng. Kok gitu ya, Bang? Ah? Kalau kalau subscriber masih dikit iseng-iseng, kalau udah banyak baru diseriusin. Biasa aja gitu. Maaf. Kemarin itu Kahar hadiahnya cuma sekali doang ya dapat James yang enggak pernah dapat lagi. Benar-benar pelit banget. Oke-okean. Sampai sekarang Palbot juga belum pernah gue. Palbot. Palbot belum gue. James belum pernah. Gak ada yang pernah Palbot. Dari mana? Dari Kahar. Kecil banget. Oh iya gak pernah. Hoax itu Palbot mah. Dari Kahar hoax. Chestnya kecil banget. Dari chestnya Aetel masih pernah deh. Iya benar. Iya. Kalau itu masih make sense itu. Gue pernah buka chestnya air itu berapaan ya? Pokoknya di bawah 50 di akun farm tapi dapat kepala botak dong. Sama pernah dapat 2. Itu memang masuk akal, masuk akal. Iya. Biasanya gue 80 dapat juga sih, cuman di atas di bawah di atas 50, 80 dapat. Cuman kalau kartu baru gue tahu. Obat pertama lihat tuh attack ada kepala botak. Tapi mana ya kok enggak nongol-nongol. Ternyata change-nya doang. Sialan. Seriusan pas awal KWK kemarin. Ih ada kepala botak enak nih. Rajin ngumpulin dah. Lo tau enggak? Apa sih event tuh selanjutnya? Oh protect the supply. Oh biasa lah ya. Kalau kepala botak dari barbarian seru juga kali ya. Semua enggak ada yang ngemawar, mau barbarin semua. Iya ngecen. Ini pala botaknya, pala ini, Moctezuma. Ya, enggak apa-apa deh, lumayan. Iya, lumayan benar. Ibaratnya Lohar versi legendnya. Lohar legend. koleksi Commander Legend kan. Bukan. Iya. Lohan Legend. Kita kan Commander Legend-nya segini. Buat achievement lumayan. Siapa tahu kan nanti ada Bastion si Noctuz itu kan? Gue pala botaknya ingin Bastion Moctezuma loh. 1941 nih. Udah hampir 3 Commander bisa maksimal langsung. Gas. Nah, tinggal kejar MGE. Pengen naikin Harald. Ama nih, udah kan? Gue belum unlock makanya. Kalau pakal Harald gue udah, pakal sama Amanitor gue udah unlock, pasti gue naikin. Ini belum Amanitor sama pakalnya, makanya Harald juga gue belum naikin.
Banyak Jadwiga aja gue juga belum dapet. Nebu aja gue belum. Gak usah Jadwiga, gak usah. Aneh. Amanitor dulu sih Uncle apa Uncle Win, soalnya ada itu Artemisia. Uncle Win kan udah expert tuh. Iya makanya gue sih pengen sama Alexander Nevsky dong. Kira-kira pasangannya apa ya? Iya Nevsky. Sign to Nevsky ntar satu. Kaf gue. Oh, Mina Mina mau. Nevsky Mina. Nevsky Mina. Pakai relik. Soalnya gue baru nyakin Saladi nih, kalau bisa sama Saladi kan mantep Alexander Saladi. Mehmet bisa. Bisa. Sama Saladin iya. Bisa tapi waduh ini harus ya, tapi ini bisa dapat berapa ya dari buka kalau support. Menurut gue sih bagusnya si Nevsky ntar sama si Genghis kan ya, menurut gue sih sama Genghis ya, cuma nggak AOE cuma nggak iya yeah. Kalau ngereli sama, bagus banget sama dia itu sih Xiang Yu sih yang... range-nya kan 1000 itu gue pengen naikin ya, Harald bagus gak ya Harald bagus sama, Harald bagus itu buktinya buktinya 80 apa 1008 tuh banyak apa namanya pakal mereka tapi pakai pakal iya. Kalau pakai martel martel Harald bagus gak bagus iya, gue dapet Alex, banyak sih Alex Harald Alex bagus kalau gini gini om kalau martel Harald tuh lu dipukul baru sakit gitu. Iya baru kerasa iya counter attack baru ya. Kerasa jadi dia kalau di swarm malah seneng gitu. Kalau Alex gue malah sekarang juga. Lagi seneng Alex sama Aetel soalnya okay. Aetel juga nambah speed kan jadi biar cepet ada relic ya benar. Jadi kemarin pas itu yang kayak altar tuh kan itu martel Harald gue di, langsung aja ke tengah jalannya nggak ada berhenti berhenti di swarm pulang balik lagi gitu tapi trade-nya bagus bagus seimbang lah nggak bagus seimbang nggak juga seimbang lima orang pertama yang ngepukul itu malah bad rate sih intinya selagi belum kuning masih bagus itu trade-nya iya benar. Risetnya juga sih yang apalagi kan martel ditambah relic yang baru kan. Iya, kalau udah buka ya, itu gede. Damage 25, health 5 tuh. Iya, 5. Kalau kebalik mantap tuh, health 25, wih. Wih. Iya, banget itu. Enak. Health 25 gila. Mehmet aja 20 doang. Martel Mehmet itu mantap. Iya, martel Mehmet. Ini ESG Mehmet di apa namanya Sunset jadi favorit nih ESG Mehmet. Emang ngaruh itunya. Ngaruh. Katanya ngaruh. Semua ngaruh kecuali AOO. Oh enggak. AOO enggak. Iya sih karena kan AOO bisa ketemu kadek muda ya. Iya. Belum tentu semua SPC juga anjir. Iya. Ini di Sunset sih banyak yang pakai Pak Harald jarang pakai ya di Sunset. Di Second Commander enggak? Biasanya itu tumbal angka yeah. Haraldnya. Jarang Adrian's sih tuh, Adrian's make. Ya juga. Orang masih pakai Richard Martel kalau tumbal. Heeh. Mm-hmm. Kalau tumbal itu Amani Arte. Oh, ada nih yang pakai Snoopy. Ada yang make. Pakal Harald numbal. Tanker paling depan. Anjir kalah sama Andrew. Sakit nebunya deh. Kemarin menang gua bentar. Ubah lagi deh. Ih, Uncle Ben orang gue sialan. Incar aja duluan tuh. Enggak kemarin udah benar itu kok bisa kalah lagi gue ya. Oh, ya, soalnya udah nambah ini juga deh itu, udah nambah set dragon pit. Instrumen sunsetnya tank semua ya. Oh, iya, banyak kan tank. Akhir kalah tank gua. Semua mister nyerang. Oh, ini harus tambah relic sih. Makanya gua cari kill agak susah soalnya gua banyak kan main commander tanky-tanky. Infa. Iya. Gue nyesel sih sebenarnya kalau paling enak sebenarnya main ini Archer. Archer T4 nggak usah T5, wah udah paling mantep itu.
Nanti kan kalau misalnya butuh sumbangan batu kan banyak itu yang mau ngasih. Iya. Archer soalnya oh, dari juga. Skin ini loh, skin legendnya juga dapat nih, yang si Valar pakai. Udah sama, udah sama teh. Mister Wayne ini, Mister Wayne yang numbal siapa ini? Alex Martel ya? Yang apa? Yang numbal sunsetnya Alex Martel ya? Iya, mestinya Amanitor Arte, cuma belum ada Amanitor. Bisa ditukar Richard Martel, Trajan Aet. Terus depan depan soalnya kalau gua ya di depan tuh harus ada yang kemarin gua coba nih Trajan sama Aet tapi nggak kuat bentaran mati sayang jadinya jadi lu depan, kenapa dia jangan di depan karena udah ada Arte yang ngeteng walaupun dia DPS juga tuh RTSG cuma kan nggak bakal mati. Iya ya, susah juga lebih susah dibanding Trajan yang lebih empuk. Trajan, makanya Trajan gue sama Konsta jadi karena, lebih tebel. Kenapa dia lemes si Trajan Aetnya karena Alexnya nggak ada di Border Ball 4. Alexnya sendiri jadi shieldnya nggak ada, lingkarannya nggak ada, nggak ada. Tapi dapat sih nih, coba deh gue lagi mau lihat replay abis diserang tukang. Coba live dong di itu. Nih lagi. Kemarin enak kok pakai infanteri di tukang tuh dapat kill. Gue mau infanteri semua loh di tukang kemarin MGE. Archernya satu doang. Gue juga nah, bawa itu. Inva semua kemarin sama Archer satu nggak pakai Saladin gue nggak pakai Kaf. Yang penting AOE-nya sih yang di belakang pakai Bion tuh. Iya iya. Battlefield ya. Bion ya, enak Bion. Soalnya karena lu kalau main AOE kan pasti skill damage. Iya. Pakai Bion SG, makin pakai Keira, pakai Mehmet. Keira kan AOE juga. Keira gua enggak pakai tapi. Ini besok Kingsland gua makainya cuma 3 Mars sih karena gua pakai Edward boros di RSS. Kampret Edward. Tapi Edward pemiris bagus loh, Mo. Barisan dah. Iya sih untuk KVK 2, cuman Edward tuh ketemu siang yul langsung nangis. Enggak, maksudnya sekali nyentil tuh musuh pakai buff yeah, itu buffnya si Tomiris meningkat semua damage lu. Oh tanknya apa mau lu tanknya apa Richard ada nggak? Gua 3 March ini tuh Guan Alex, Martel, Harald sama Saladin ESG paling. Richard lu nggak ada? Ada Richard. Expertise. Ini bakal seperti kalau iya Richard lu kan expertise tuh Richard lu buat Tomiris mau di belakangnya. Tapi Tomiris gue kan ada, Tomiris kagak. Tomiris gue cuma Tomiris gue baru 2111. Buat gede buff ya. Gue pikir ada Tomiris ya tadi. Makanya. Mending nih kalau iya soalnya RSS-nya tipis nih. Reliknya lu ngambil apa relik? Kan awal itu kan ambil Aed kan. Terus? Gue ambil Martel dong abis itu. Terus kan lu pasti jajan dong. Belum, gue belum jajan. Gue belum jajan. Oh, lu jajan Mina kebuka tuh. Oh, Mina dulu ya. Bagusnya Mina. Iya, Mina sah. Iya. Sekarang tergantung yang lu mainin. Lu mau main Mehmet ya, lu ambil Mehmet. Kalau mau main Mina, ambil Mina. Kalau Mina berarti kalau misalnya open reliknya Mehmet bagusan Saladin Mehmet apa Saladin ESG tetap? Saladin Mehmet. Saladin Mehmet. Saladin Mehmet. Sama HP. HP Mas Kudo. Lu bisa Pablo, bisa salah. Nambah Marches-nya tuh. Marches lu bisa nambah satu. Marches ya, berarti satunya 5, lagi 5, 1, Edward. 5511 aja tuh udah bagus. Gua udah coba kemarin pakai Saladin Mehmet. Satu lagi apa bagus ya? Banget, ya? Richard lah, Richard pakai. Richard ESG. ESG gua nganggur. Menuh-menuhin. Pakai Martel lah. Martel bagus juga tau. Martel Harald. Martel Harald. Atau enggak Richard Harald, jangan-jangan. Lebih. Balik Harald Richard. Richard soalnya kalau sendiri jalannya pelan, coy. Kalau Martel iya, Martel Harald masih lebih mending ya. Kan, cepet. Ya. Richard ada reliknya enggak ya? Richard ada. Ya, itu nambah 10% juga, lumayan. Oh iya. Sama counter attack. Oh, Richard Aetel bisa tuh, Richard Aetel.
cepat dulu. Iya, Richard tuh ngebut deh, serius. Tapi ya SG-nya dia itu nganggur, cuy. Kasihan. Richard ISG berarti ya. Richard ISG berarti. Tapi ya SG kan dulu dia. Alex Saladin lu sama siapa sih Saladin? Mehmet katanya. Oh, Mehmet. Iya. Kalau ambil reliknya Mehmet. Karena kalau ambil reliknya Yi Song Ye cuma buat Archer. Ntar gue harus punya Nebu kalau gitu. ISG-nya biar kepake. Nah, tapi ini Alexander Nevsky bagus katanya. Jadi gue masih bimbang mau kerjain Nebu ke depannya apa Alexander Nevsky. Kalau Alexander bagus ya Alexander aja lah. Kayaknya bagus sih, damage-nya gede. Saladin Alexander kayaknya bisa. Asal jangan ya, bisa. Di nerf aja nanti, di nerf, tiba-tiba di nerf. Menurut gue sih, Alexander Nevsky ini kayak over-over gitu ya. Syarat range-nya gitu juga cuma 1000. Sebenarnya ya, kalau dia di nerf ke 2000 juga it's okay, masih keras. Jangan 1300 aja di nerf-nya. Kalau Honda masih ini jarang ya yang pakai ya. Yeah. Iya, kalau nggak Sultan. Soalnya kan itu, apa namanya, equipnya juga jarang yang bikin kan buat leadership. Iya, yeah, leadership. Enggak loh, enggak masuk akal gitu sih ini. Si Alexander Nevsky terlalu OP banget. Iya. Nanti gue terlalu OP. Feeling gue sih di nerf itu. Yeah. Secara range-nya itu cuma 1000 loh. 2300 powernya. Mudah banget bakalan keluar mulu itunya, powernya itu. Iya yeah, dong, anjir. Itu lawan Guan Yu juga kayaknya Guan Yu nangis. Pengen itu si defense pack lagi itu, anjir. Pakein sama XY itu. XY Nevsky. Enggak. Full damage itu Alexander Nevsky sama Honda sakit pasti itu. Gila sakitnya. Iya. Iya benar. Main nge-burst damage. Iya benar ya, karena skill dia, cuy. Cuman dia bisa jadi first commander enggak kira-kira ya? Kayaknya bisa sih. Dia kayak bisa. Alex-nya ini ya, Alex-nya Kava. Bisa. Kan Alex-nya Kava ya. Itu kan flexibility. Iya, yeah, flexibility. Yeah. Bisa. Iya, dia ada health bonus. Lengkap sih, yeah. Ada march speed bonus, yeah, attack kayak bonus. Kayak health si bonus. Gua enggak main Kava, jadi enggak tertarik gua. Anjir, damage bonus ada, skill damage bonus ada. Trigger anjirnya OP bener sih asli. Versatility ini ya skill. Ini lagi anjir, ini bukan versatility lihat versatility yeah, skill ya. Attack. Biasanya kan attack ya. Yeah. Iya, ini kayak skill loh. Kayak si itu, kayak si siapa? Cyrus. Nah, terus defense lu di stack anjir. 15%. Oh iya, kayak si Cyrus. Kalau di gila nih, OP banget nih mah. Ini OP ini ntar gue ngambil mana juga. Will lagi, mana Will? Ya, Will iya bingung ya, malah yang itunya kayaknya jelek ya, yang itu. Willnya kapan sih minggu depan? Oh yang ya. Nevsky Will. Harus oh iya. Will, ya. Bikin Mr. Win, bikin langsung expertise. Gue masalahnya. Koran Nevsky pertama loh. Masalahnya ini gue jelek coy, gue Saladin aja cuma 553. Konten juga ntar. 555 Saladin lah. Dikit lagi. Bisa. Gua aja bela-belain nemuin naikin triple 51 Saladin. Mister Win ambil relik Mina enggak? Mina gua aja belum max. Anjir. Jangan jadi jangan di max. Nanti kena relik lo. Jangan. Iya sayang. Ambil lilit lo Rise of Mina. Nah. Keputusan terbaik gitu, gak expertin Mina. Kalau beli ini berapa ya dapatnya ya? Yang 150.000 itu? Oh, yang dari treasure-nya itu ya? Iya. Pokoknya bisa naikin bisa berapa? Dua relik lah. Bisa dapat. Bisa dua relik. Iya bisa. Ini Nevsky bisa garrison coy. Tapi Nevsky kalau sampai overpower terus itu nanti diperbaikin sama Lilith kayaknya bakal kayak Arte dibalikin ini lagi, dibalikin pala botak. Oh iya, iya. Kayak Arte. 45. Dapat tambahan lagi dikit 50, bonus. 55. 65. Ini bisa garrison full Kava ini dia. 75. Jatwiga Nevsky nah, tapi full Kava. Cuman 85 cuy. Iya. Cuman 85 aja. Dan iya, itu nggak bisa diselam si Nevsky-nya.
timnya dia itu cuman enggak apa enggak area. 85 berarti cuma bisa satu dong. Dua kan lu dapat dari yang atas juga. Udah itu mah udah. Oh berarti udah selesai, lu udah buka, satu. Udah buka satu kan? Ya emang dua bener, total tiga sama ayat. Oh iya. Soalnya ini gue punya udah level 5-6. Dia kalau di swamp HP-nya naik 30% sama 30. Makanya enggak bisa di swamp. Gila. Tiap gak 5 ada. Detik sekali loh. Setiap 5 yeah. detik sekali. Mampus enggak? Alot itu. Dinaikin ke dibikin ke 1 detik per 1 detik. Eh kayaknya lebih lebih GG lagi Attila. Kalau kalau di swamp kan dia ini kan chance-nya 10% ketika diserang. Justru semakin di swamp-nya semakin banyak, chance-nya makin ya, keluar kalau 10%. Ini pakai scholars mampus lah ini, nggak bisa mati. Iya benar. Tapi dia ada shield ya? Ada shield nggak dia? Nggak ada, nggak ada shield. Si scholars sedih, biar dapat shield ya. Nah, scholars. Tapi ini terlalu OP ini. Ini nggak mungkin sih. Bener, kayaknya tuh nanti kalau dia udah bisa di unlock. Ini buat tapi, counter rally bisa, buat rally gitu bisa, aja. Garrison bisa, battlefield apa lagi. Ini baru benar-benar versatile sih. Nggak dapat buffnya itu kalau Garrison flag HP-nya. Kalau Garrison dapet, bisa om, jadi second ini. Nggak bisa. Tapi full in, full. Out ini, out. Bisa ini kayaknya full, apa depannya Jadwiga ini. Iya, full Kava tapi nggak boleh campur. Iya, buff-nya full Jadwiga. Jadwiga ini Alex Nevsky. Gila, keras ini. Paling skill duanya doang tuh enggak bakalan aktif kecuali ya kotaknya di luar teritori ya mungkin. Iya, HP-nya itu skill duanya itu. Kalau Odap also gain 10% health outside alliance. Enggak, dia lebih cocok rally ini dari rally open field si Nevsky. Iya sih. Iya. Jadi AOO ini dia. Di luar wilayah tuh AOO ini. Ya. Ya rally juga bagus aja rally kota. Kota kan masuk ya. Rally kota rally kan kota. Di luar wilayah. Sama Attila nih. Enggak tahu masalahnya, ya masuk apa enggak ya. Masalahnya Attilanya enggak cocok kalau enggak sama Takeda. Iya sih. Itu dia kalau... dia main skill soalnya dia. Iya, skill. Iya benar. Oh iya, bisa. Kalau di rally keduanya aktif mereka. Ya, mereka aktif dua-duanya. Kecuali si Alex ini dia juga tag bisa kayaknya. Cocok itu. Meta lagi deh Atilan Alex. Bisa lah ini ntar. Yeah. Duh paling bagus emang Alexander the Great lah. Gue lagi nerf. Cuma Alex versatile nggak bisa Garrison Alex. Iya benar. Ada yang hilang. Kalau Nervski ini masih bisa, dia kan cuma hilang buff HP doang. Tapi penting juga cuy untuk itu defense. Kalau Alex dijadiin Garrison, skill 2 hilang, justru skill 2 yang penting Alex. Penting, iya. Damage faktor damage 1700 pengurangan healing. Sama skill 3 hilangnya 2. Iya. Yeah. GG sih itu Nervski. Dinner itu pasti lah, kayak Arte. Fix tuh. Jadi udah pada nge-wheel, udah pada expertise, terus dinner palbotnya dipulang. Ya. Yeah. Tapi palbotnya kalau dipulangin dapat bonus. Waktu Artemisia kan dapat bonus. Iya, dapat bonus. Berapa? Berapa? Dikit sih kayaknya 25 atau 15, gue lupa. Dulu gue inget banget tuh. Awal-awal Artemisia punya, gue relain summon 1000 cuma buat feeding MGE dulu. Jadi gue barbarian feeding MGE pakai efek skill 1. Dasar. Poinnya nambah, abis itu di nerf. Nyebelin. Kan dia membunuh ini kan, ya, pasukannya sendiri ini. 300 kan damage faktornya. Hmm. Bisa feeding MGE itu, chain barbarian aja. Iya, sacrifice. Dulu ya awal-awal rame, gue lihat konten itu rame pada gitu. Ketahuan sama Lil.
Ya ketahuan lah dibikin konten sama orang. Iya itu yang nyebelin, dikontenin. Eh itu yang kepala Minotaur itu, dia yang kepala botaknya aja kembali. Kalau misalnya orang itu unlocknya pakai apa, naikin levelnya pakai kepala Minotaur, dapat palbot atau gimana? Tau gue, seinget gue Arte kemarin dibalikinnya palbot universal. Palbot universal bukan? Eh enggak, ada campur, ada Arte-nya beberapa. Ada Arte-nya beberapa. Enggak full palbot universal. Si Modi kemarin enggak dapat. Iya, dia enggak tahu udah dibalikin atau belum. Tadi kalau misalnya ya, kepala apa? Abang lo lagi itu tuh di Discord tuh, di Discord RN abang lo. Siapa? Kalau misalnya dibalikin jadi G universal semua, gua unlock apa itu wheels, terus kan nanti kalau di nerf didapat palbot lumayan kan, modal wheels dapat palbot. Iya. Bang Harpan, itu kosong tuh. Iya, daripada mereka di ini. Enggak, gua pindahin 92. Eh, itu gua. Itu Om Jeffrey lo, gua kira enggak ini anjir. Enggak seburuk itu. Bisa dapat dua itu sih. TP-nya kalau gua kira yang si Om Jeffrey lo enggak setua itu anjir. Kisah sama kami pun pas ngeliat juga begitu. Gua kira itu gambaran beliau dia masih beliau ya, udah berumur cuma karena lah. Iya. Gua apa ngebaca pattern-nya Om ini Om Jeffrey. Pagi-pagi itu dia jam 7 kurang udah online. Terus iya, biasanya iya, jam 12, jam 1 udah hilang. Ya biasa lah. Dia mirip siapa ya? Om Jeffrey lo mirip siapa ya? Gua aja pas buka mobil kaget lo lihat. Lihat Om Jeffrey. Lu dijemput sama Om Jeffrey? Iya, kan awalnya itu janjian. Cuma janjian sama Om Jeffrey mau ke tempat Bang Daud. Taunya itu Bang Daud bilang ya udah nanti mau ngajak apa bunting sama menantu, nanti suruh ngumpulin massa. Gua Sabtu datang. Lu masih ada enggak di situ? Masih, gua tanggal 4 balik. Tanggal 4. Oh. Iya. Jumat iya. Deh, mau Jumat mau. Jumat Sabtu. Jumat. Gua Sabtu nah, datang kok kalau, Jumat. Lu ke Jakarta. Kalau enak. Iya, Sabtu. Kalau enaknya hari, kalau memang mau hari Sabtu, enaknya hari Sabtu itu kan sekalian war di sana kan. Iya sih. Jadi kita kan Sabtu di sana. Sabtu kalau kita masih war, tapi warnya kan paling cuma rally defense doang kan. Sabtu itu tanggal 29 itu, ya. Kingsland bukan ya? Kingsland Minggu kan? Kingsland itu. Lo katanya Minggu. Subuhnya, subuhnya. Kingslandnya tengah malam Sabtu Kingslandnya. Iya. Iya. Yeah. Nah itu kalau mau ya, kalau mau ya kita ngumpul-ngumpul di sana aja. Begadang gitu ya war di sono. Iya. Sekalian bahas strategi kita di KL nanti. Ya itu udah di KL gitu. Di KL itu. Udah KL. KL itu. Ya, Sabtu malam itu nih. Udah war, Sabtu malam war. Senin cuti. Jadi hari. Sabtu atau Minggu sih gue, Minggu pagi, Minggu subuh ya? Atau Sabtu malam, Om. Sabtu malam. Bentar, gue lihat waktunya tunggu, ya. Tunggu, kronikelnya udah mau selesai nih. Ntar yang kelihatan. Oh, iya. Nih, Occupy, 8, level 8 pas open itu tanggal 29 jam 4.45 UTC. 4.45 UTC, berarti siang. Gak tau ya, ini kalender Amerika apa Indo nih. Kalau di Amerika, berarti Indonya tanggal 30. Oh iya, minggu subuh dong ya. Minggu subuh. 4.45 UTC berarti tapi jam 11. Hah? 4 4 ya, tadi 4.45. Iya, 11.45. Siang dong berarti. Iya, siang. Besok siang. Jam 11.50 ya, 11.45 siang. Kingsland berarti. Minggu apa Kingslandnya tuh? Kingsland-nya hari Sabtu jam Sabtu. Jam 23 nih. Ini kan pas 7 kebukaan ini sih.
Kronikalnya kebuka kan 12 jam. Ya kan? Kronikalnya udah di kronikal 2 hari kan setelah hari. Terhitung iya. Pasnya diklaim kan? Malah lebih cepat kayaknya harusnya. Ini kan kronikal kebuka nih. Jam, ya. Cooldown 12 jam termasuk kronikalnya kebuka 2 hari kan? Izin keluar dulu ya. Good night. Iya. Ayo. Tapi ya yang ganjal di gua itu kemarin gua tahu itu yang koalisi mengadilkan pas ini 2 hari. Itu kan 2 hari. Nah, baru KE. Iya, ini ada KE nih. Sebelum pas kapan ada KE? 4 hari. Gua takutnya itu 4 berarti hari. Berarti ini ya, berarti mundur bagus. Ih, gila iya. Kalau beneran 4 hari bagus banget. Gua ready banget gua. Apanya nah, 4 hari? Yang gua baru kebuka tingsiannya kalau 4 hari. KL-nya. Kok 4 hari? Ini kan ada. Enggak, ini kan ada kemarin itu gua ingat yang kita kalau mengendalikan pas itu satu hari apa 2 hari ya? 2 hari. Nah, terus 2 hari sudah di 2 hari udah di 2 hari baru KL itu 2 hari lagi. Baru pas itu sehari kalau misalnya. Sehari apa 2 hari? Nah, ini tunggu aja nih 2 menit lagi kok. 2 menit lagi kan Chronicle Pass 7-nya udah. Iya, makanya gue lagi tungguin ini. Soalnya tadi ada yang janggal di gua sih ini. Takutnya itu 2 hari, 2 hari. Kalau 2 hari, wah, waduh. Ready nih. Iya. Ini kan bagus 48 lagi. 48 jam sih, 48 jam. Ya, 48. Nomor 4 spotnya udah gua pakai, hapus aja marker. Oke. Okay. Gak ada Barbarian Fort. Ada abis. Pada kabur Barbarian Fort. Gua malas ya, kalau join yang di bawah 14. Si Mimi kayaknya ke atas tuh. Itu makanya harus kita gangguin mereka, Mo. Tapi gampang aja sih gangguin. Kita pura-pura rame aja, mereka nggak bakalan kontes itu. Apanya? Altar. Altar. Bukan, Mimi tuh nggak di bawah, nggak ini. Nggak ke pas 7. Iya. Nggak ke pas 7. Hah? Mimi nggak ke pas 7, kayak katanya sih dia mau ke atas. Dia lagi siap-siap buka. 6 jam lagi. Nggak, ya. Nggak, si Mimi, aliansi Mimi mau bantuin ini. Oh, mau ke atas. Mau bantuin si... Tempatnya habis, diambilnya ditutup semua. Iya, nggak ada tempat. Kecuali ya bangun deket-deket. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada disediain tempat. Paling dihapus, langsung bangun kayaknya gitu mereka. Tapi kan tetap dia bisa join pas 7. Karena kan satu koalisi BGM. Bukan. Maksudnya si Mimi ini kemungkinan ngebantuin si ini tanah. Si 185. Iya. 185 katanya. Tapi nah, bantuin kayaknya juga bantuin di open field doang deh menurut gue ya. Bisa jadi, mungkin. Itu pun jalannya jauh banget. Iya, kecuali mereka iya sih. 9 berarti betul. 2 hari. Nah, ini kenapa putih? Betul, 2 hari. 2 hari kan? Iya, 2 hari. Ini sehari, KS 2 hari termasuk berarti 2 hari termasuk 2 hari 12. Iya, 2 hari 12 jam. Nah, iya. Open KL. Ini kan ini sehari doang nih kan? Sehari doang ya, benar. Hari doang. KE sehari termasuk berarti benar hitungan gua kan jam 23 iya. Hari Sabtu berarti 23 Sabtu. 45 hari Sabtu malam. Iya, Sabtu ke iya. Minggu. Menuju Minggu. Terus enggak ketemu KE dong itu mah masih jauh. Bukan KE ini loh Mr. Win. Chronicle ya, membunuh 1 juta unit. Oh, KE yang 1 juta kirain KE. Iya. Gua dari tadi mikirnya KE MGE nah, kayaknya kan jauh banget. Iya, mikirnya gitu juga kok. Ini putih mo, ini wilayahnya putih karena N7S pindahin AF ini. Ke depan ya. Ini sebenarnya 92 juga kalau dia mau tembusin menurut gua agak susah soalnya butuh waktu lama. Enggak 92 kayaknya cuma ini doang, Om. Habisin aja RSS-nya itu. Oh, mungkin. Kalau gua ya itu lebih mendingan misalnya posisi kita nih, mendingan si 1008 yang megang pas 7-nya ketimbang kita yang pegang. Kenapa? Biar kita bisa triple rally. Pas 7-nya.
1008 yang megang. Oh iya biar kita iya, triple rally benar-benar. Karena kalau dia cuman pas kan dia nggak bisa dua rally kan, dia satu rally aja bisanya. Tapi mereka bisa defense abisin siege. Iya sih. Plus minus sih sebenarnya. Cuman sakit juga nggak sih? Siege-nya seberapa banyak ya? Emang mereka punya siege? Tapi menurut gua sih mereka udah pada kehabisan ini sih antara speed up atau ini. Nggak, speed up sih tidak sih, cuman resource. Oh ya resource maksudnya. Nah ini di Kingsland, gua rasa Mimi malahnya ke atas nih, bantuin si tanah nih. Mungkin ya. Bisa jadi. Nih kalau lu lihat di tempat gua nih di YouTube gua, si ini nih BG dia mau bangun ini ke atas nih. Makanya dia udah jam nih. Kan ada tuh yang dia bikin agak ke atas. Oh, yang flag ya. Iya, dia mau ngejam terus itu kayaknya dia mau ngambil daerah sini banyak. Mimi jadi ke atas juga sini. Jadi Mimi bakal bantu Hajar 92 menurut gua. Iya. Yeah. Ke sini dia. Pokoknya dia lewatin atasnya ini. Apa? Zigurat, atasnya Zigurat. Sebenarnya sih kita kalau semuanya on bisa. Ini kemarin tuh aduh. Masanya banyak cuman pelanggan. Bisa kok. Kita di altar aja kemarin masih bisa kan lumayan. Ya, yeah, lumayan. Nge-hold sejam lebih tuh kemarin. Iya, itu pun juga banyak yang udah pindah ke atas. Akhir-akhir. Kalau kita kenapa? Karena nanti pagi di kontes enggak altar. Di itu di apa? Di altar atas BG udah nongkrong. Oh iya ya 55. Jadi kayaknya enggak kontes kayaknya. Berarti kita masukin troop dong, jangan lupa nih. Iya. Masukin troop yang buat mati aja. Jadi kalau misal pun tidur mati. Iya benar. Ah, gue ngebel ah, besok pagi gue bangun ah. 100k T4 aja cukup. Begal-begal kalau ini. Gue 1 T1 aja. Itu mah mati kena area. Iya. Tergantung apa. Oh iya, 92 juga ke atas, ke tempat kita nih. 92. Om Jeffrey masih on tuh. Tumben jam segini masih on. Untungnya ini jam war gak ada pas-pasan dan altar nih, jadi gak ada alasan. Besok kita iseng kah, Om Arman? Iya, gue rencana juga mau ngebegal. Begal di mana? Besok mau iseng pagi-pagi berarti? Boleh. Begal di altar. Bukan, pas empatnya bikin flag bakar AF-nya. Iya. Benar. Bisa. Lumayan. Jangan dong warpat. 150 aja deh. Makanya gue rencana ya. mau TP juga ke bawah. Kaladin. Sandmart 100k. Wow, Jeffrey lo belanja nih dia langsung nih. Lemah belanja dia. Oh, ini bundle yo. Mountain Warfare keluar ya? Iya, yeah, baru keluar. Chronicle selesai, keluar. Aku dengarnya jadi pingin liatin aku. Gue bingung mau upgrade apa lagi ini. 10 March 100k yang mau tidur. Tek. Banyak banget. Ini harus di-upgrade. Mountain Mager. Berapa sih? Dapat berapa sih kristalnya? 10.000. 25 biji 250.000. Itu harus sampai golden chest, kalau enggak sayang tanggung. Iya, nanggung. Ya enggak apa-apa sesuai dopet aja. Oh yang iya. Eh tapi gua udah ngitung. Gua juga miris dengernya. Gua udah ngitung ya. Bundle mountain lu beli 2 kali atau 3 kali itu udah cukup sampai 100 juta. Sampai semua max. Tapi maxnya ya di akhir Kingsland, di akhir KVK. Iya sih.
Kalau lu beli 5-5-nya baru lu bisa maksimum sebelum pas 8 kebuka. Jadi nggak, sebenarnya nggak perlu beli yang bandel harian punya, nggak perlu. Udah ya Om Warpat, tunggu email tuh. Apa deh? Oke, thanks ya. Jadwal, jadwal, jadwal. Kalau altar udahlah marker aja, send march gitu. Iya. Gua di OT udah send apa? Pasang marker juga. Suruh kirim 100 kaknya mau tidur. Lu aja besok urus ini ya. Soalnya gua mau hadis ini, cuk. Iya, iya. Kalau gua sempet ya. Masih, masih hari Kamis, cuy. Ya, pasang, pasang marker doang mau bisa. Baik. Gua off dulu ya. Thank you udah dibantuin. Ayo. Sampai ketemu besok. Yo. Oke, thanks ya, Bang Win. Iya, thank you.